orang yang diwakili oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Lalu Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.